Tuan-tuan, hidup ni terasnya doa. Ad-du'a huwa ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Tuan-tuan, bila kita rasa kita berdoa, kita rasa, saya peribadilah tuan-tuan, antara benda yang indah yang Nabi sebut, yang selalu kita rasa kita nak sebut, Nabi kata, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai al-hayy al-qayyum, dengan rahmatmu aku memohon, bi rahmatika aslih li sya'ni kulla, baikilah urusanku keseluruhannya, janganlah kau serahkan aku pada diriku walaupun sekelip mata. Bila kita rasa kita selalu minta, kita rasa kita melihat masa depan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita tawakal pada dia di samping kita usaha. Kita harap Allah menguruskan kita. Bila kita harap Allah menguruskan kita, kita rasa yang lepas pun aman, yang nak datang pun mudah-mudahan aman. Sebab tu Nabi bila doa, Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham, benda duka cita yang nak datang. Hazan, duka cita yang dah berlalu. Benda yang kita takut nak ke depan pun kita minta jauh. Benda yang berlepas pun kita tinggal jauh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tuan-tuan, doa. Kalau kita bangkit tengah malam tak ada apa, tak larat nak solat pun, doa. Minta kat dia. Lagi banyak kita minta, lagi banyak pahala dia beri. Dan Allah, banyak benda yang kita minta, Masya Allah, kita tak kadang-kadang tak tengok pada hari kita minta. Hari ni kita tak tengok, besok kita tak tengok, tahun depan kita tak tengok, tetapi berapa tahun kemudian ia muncul di hadapan kita, lebih daripada apa yang kita harapkan. Berapa banyak perkara kurniaan-kurniaan Allah dalam hidup kita pada hari yang tak pernah pun kita minta. Saya cerita pengalaman sikit, saya selalu cerita tuan-tuan. Dulu saya pernah mengajar. Saya dulu sekali masa tak ada master, duk buat master, kena band mengajar. Ini biasa aja ni benda ni kan. Tapi di Penang, saya duduk Penang, saya mengajar di Perlis, Masjid Kuala Perlis. Masa saya mengajar Masjid Kuala Perlis, saya harap saya tak kena band Masjid Kuala Perlis lah. Saya doa di Masjid Kuala Perlis tu, saya minta supaya Allah, seperti mana teguhnya tiang Masjid Kuala Perlis ni, jadilah aku pun teguh mengajar di sini, tak ada masalah. Berapa bulan kemudian kena ban. Tapi saya tak rasa, ya Allah, tak tahu, Allah lebih tahu hikmah. Tapi Allah tidak membuang doa. Berapa tahun kemudian saya menjadi mufti Perlis, memang lebih teguh di Masjid Kuala Perlis tu. Saya bukan orang Perlis. Ajaib Allah Azza wa Jal. Itu kita yang daif. Orang yang tuan-tuan, orang yang salih, lebih banyak benda-benda ajaib yang Allah jadikan melalui doa. Doa tuan-tuan, doa. Minta kepada dia, tetap yang kita minta itu akan datang pada satu hari nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan.